بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين سيدنا إخوة دكاسي سلام سجهترا di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq dalam tajuk kita, tajuk besar kita, akhlak-akhlak yang terkandung dalam Al-Quran dan cara pelaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi kita bersama dengan siri Akhlaqul Amanah pada siri yang kedua. Alhamdulillah kita sudah berbicara tentang pengertian al-amanah. Apakah dia amanah? Dan Al-Quran, sebutan Al-Quran tentang al-amanah itu sangat banyak. Dan apakah kedudukan akhlaqul amanah dalam kehidupan kita atau dalam al-Islam, itu semua kita sudah tahu dan sudah belajar. Dalam kita nak mengerti hakikat al-amanah secara mana sepakat kita tahu, katanya Allah Subhanahu wa taala dia tawa nak ui amanah kepada laut, kepada bukit, kepada bumi. Dan mereka itu lebih besar daripada manusia, lebih kukuh, lebih kuat, lebih gagah daripada manusia. Tetapi mereka itu fa'abaina. Mereka itu tolak. Minta ma'ah, tak say, tak mahu. Wa ashfaqna minha. Kerana mereka itu rasa takut. Selepas daripada atau takut kalau tidak tunaikan amanah ni. Bukit takut. Langit takut. Bumi takut. Marinya seorang makhluk yang kecil, seorang makhluk yang lemah yang dinamakan manusia. Wa hamalaha al-insan. Bukan wa yahmiluha dak, wa hamalaha, lepas dah. Manusia tu mari. Mari piku amanah ni. Allahu akbar. Bukit tak lawa. Laut tak lawa. Bumi tak lawa. Marinya manusia seperti saya dan sedara tu mari pikul amanah. Tu eh luh ya, tu eh lemuh ya. Tu eh tak gerak, tapi dia nak pikul juga. Tu eh kata, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia tu adalah seorang yang zalim dan seorang yang jahil. Kita ni tu kata manusia ni orang yang zalim dan orang yang jahil. La ilaha illallah. Oleh itu, bila kita sudah tahu dah katanya, Allah Subhanahu wa taala bila sakut dengan amanah, dia buh nama dia saludah. Dia mari letakkan, dia mai kapit amanah dengan nama dia saludah. Falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Adalah dia menunaikan amanahnya dan takut Tuhan ratik. Yang betul ustaz sakut. Bila-bila kita kecek dengan orang, takut Tuhan ratik. Kita kena beramanah ni, yang kita ruak ikut si. Dua suka-suka, dua main-main dengan amanah ni. Satu benda besar. Takut tu heratik. Hutang dengan orang kena bayar. Ambil bayar orang, dah ambil bayar orang kena hantar. Janji dengan orang kena tunai. Misalnya. Tak boleh apa nama tu. Dah kita goyak dia. Kata maaf, duit tak ada ni. Atau duit tak masuk. Dah mau tak bayar. Goyak. Dia tak ada apa. Dia mudah nak jual ke orang lain pula. Jangan kita dah pergi. Ni amanah ni saudara dikasih. Satu ayat lagi, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'murukum, suruh kamu, an tu'addu, suruh kamu tunaikan amanah. Masa aku nama dia selalu dah tak ada, ya ayyuhalladzina amanu addul amanati. Nampak tu. Hei orang-orang beriman. Tu hei panggil. Tu hei tak nak panggil orang beriman. Tu hei kata, inna Allah, takut nama dia dulu. Nak tahu amanah sangat besar. Oleh itu, kita mai tengok hari ini, tajuk kita pada siri yang kedua. Tengok. Larangan Quran
berkenaan dengan lawan-lawanan atau lawe. Nah, lawe amanah iaitu khianat. Tuhan Allah Subhanahu wa taala lari khianat kita tu bagaimana ke Allah Subhanahu wa taala lari tak sewi kita khianat, tak sewi kita ada sifat khianat, ada akhlak khianat. Setelah mana kita dengar katanya Tuhan suruh dan sungguh-sungguh suruh dengan kuat-kuat sakut nama dia dengan amanah. Nah, begitu juga nak tunjuk juga pada kita, nak isyarat katanya khataru antarai. Nah, sangat bahaya kalau kita tidak beramanah. Dan saudara dikasihi. Kerana apa? Kerana nah, Allah SWT dia lari, lari apa lari, kerah-kerah. Bila dia suruh, sungguh-sungguh dalam kita beramanah, dia lari kerah-kerah yang kamu tu khianat. Sebab itulah. Bila kita pergi buat, kita pergi khianat, kita pergi silap janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nikah dengan bini kita tu misalnya, ustaz nak kat contoh. Kita nikah dengan bini kita tu, makna kata kita nak cara habis dia tu. Nak cara tempat tidur dia, nak cara hati dia, nak cara dah makan minum dia, pakaian dia, nafkah dia, nak cara habis. Nak cara kita dah nak cara seperti mana pak dia bercara tu. Dan kita retina pula sanggup. Dah janji lah kau tu tak apa tu. Nah, sanggup. Ni ada seorang isteri. Nak sanggup lah kau tu. Sanggup nak letih sekali ngabis. Sanggup nak rebah bangun sekali ngabis. Sanggup nak dah kena panas, kena hujan, kena apa sekali ngabis. Nak bantukan abis kita nak bawa pipin tangan kita bersama kepada syurga. Setara tu kita kena itu. Nah, bagi tu dalam kita hijau. Nah, dalam kita hijau ni orang yang ditokek kena beramanah, orang yang ada anak koli pun kena beramanah. Nah, orang yang ada anak koli aku janji. Gaji ku semua ni aku nak hijau je buku tu buku ni. Nah, siapa buku tu aku nak kerja dengan sungguh dengan apa, tidak liar, tidak lari, tidak dan tidak apa tidak tu tidak ni. Sebab kita ditanya oleh Allah Subhanahu taala. Orang jurupah pula. Sepa masa, sepa gapo, yang lewat radio ke, yang potong, yang gapo, dan yang kurang, yang gapo, walaupun sekup. Nah, nampak tu? Janji semak mana, bayar semak tu. Duk main kurang, duk main gapo tu nanti. Dah berapa orang kita duduk, kita duduk bergerak di bertanya kita. Berapa orang kita duduk potong haji dia. Berapa bulan dah kita duduk potong, berapa tahun dah. Nanti semua tu saya tanya berlaku tu. Tua reda dah, kedok. Ke apa, tua tu. Orang apa yang dia bawa kita tu. Nama ke hari-hari dia berdoa kat atas kita. Menyebabkan anak kita, bini kita tak ada senang lah hidup. Nah, ni kita mengata amanah ni kena cara habis dah kat dikasi. Bukan suka-suka dak pemata ke. Apa tu? Buat apa tak apa, lepas tu ikut usia kita. Jangan dah. Main-main dengan amanah. Sebab itulah orang yang dan orang yang tidak beramanah, orang yang berkhianat tu akhasir radha'il, orang yang paling genuh. Nah, orang paling buruk akhlaknya. Nah, tak moleknya. Nah, sifatnya. Maka sebab itulah bila kita depan janji sanggup molek, berbelakang kita pergi kenak, dak. Dalam rumah tangga pun serupa juga. Lah ni banyak benda-benda yang boleh kenak. Dah rumah tangga kita. Nah, di antaranya bagai-bagai apa? Bagai-bagai seperti terosap, seperti gapo. Menyebabkan laki tak ada apa, tak ada klik rumah, tak ada apa, tak ada kasih pada isteri dia, tak ada gapo dengan isteri dia. Dah atau menyebabkan isteri pula duk ada jangan duk main dengan yate lain, duk gapo tu. Mananya amanah? Ada khianat-khianat. Dah. Kita tidak apa, tidak kecek benda apa-apa. Dan kadang-kadang kita buat dosa. Dengan main fan kan? Yang main fan tu khianat dah tu. Yang main fan tu khianat dah. Ni tak kita duk faham kata. Orang khianat, orang hak lang ni. Hak lang lebih yang nikah tu. Lepas nikah tu. Nah, duk main, duk gapa tu hak lang. Nah, ada pun tunai gapa nama hak lang gapa nama tu. Demu tu. Sekadar tunai, bukan sah. Bukan halal duk gana pergi mari. Bukan halal duk telefon pergi mari. Bukan halal duk kacak pergi mari. Bukan halal duk tu. Lepas tu buat tadi ada hamu khianat ku mung kau. Dak mung khianat mula ke dua-dua ni khianat mula lagi. Khianat kita dengan Allah. Khianat kita dengan apa? Dengan perjanjian Allah. Nah, Tuhan suruh nikah bukan suruh main fine. Main apa misalnya? Jadi
Ya lepas tu, bila atas tu tak saya nikah dengan dia ke pun, oh, kena lah. Bila atas tu kasih pada tina lain, kena lah. Tak boleh, tak ada kena apa. Sebab apa? Sebab kena mula lagi dia mau dua orang ni. Nah, kena apa? Kena perjanji Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sungguh bila nikah tu, kena tu. Nah, bila nikah pun, duk pergi main dengan orang tina lain, nikah tak apa. Tapi duk pergi main dengan cara sunyi-sunyi, sulit-sulit. Itu kena. Kalau yang tina pun sama. Duk pergi main dengan yate lain-lain apa nama tu, tu kena. Nah, la ilaha illallah. Maka orang yang tafritu fil amanah ni, orang yang buat main-main, tidak beramanah lah. Min akhlaqil kuffar wal munafiqin. Allahu akbar. Nah, Imam Ahmad dia dia sebut satu hadis ni. Nah, dia kata dia sebut satu hadis dalam musnad dia daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u al-iman wal kufr fi qalbi imri'in wa la yajtami'u as-sidq wal kadhib jami'an wa la tajtami'u al-amanata wal khiyanata jami'an qala al-Albani fi sahiha isnaduhu sahih wa rijaluhu rijal kulluhum thiqat. Makna apa? Nak ayat kata orang yang berakhlak khianat bukan daripada akhlak orang mukmin. Dan ialah berakhlak dengan akhlak kafirin, dengan akhlak munafiqin. Sebab apa hadis yang dibawa oleh Imam Ahmad? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u al-iman wal kufr." Tidak apa tidak berhimpun, tidak boleh duduk sekali. Iman dengan kufur. Tak duduk sekali. Kalau ada iman dalam tubuh seorang itu, kufur tu pergi. Kalau ada kufur dalam tubuh seorang itu, iman tu pergi. Kalau boleh duduk dua tu munafik eh. Ya, pagi dah beriman, beriman bahang gitu. Tak ada orang beriman masa tu. Beriman masa sekerat lepas tu, kafe pula, iman pula sekerat. Tak ada. Orang ke munafik tu buat ah. Wala yajtami'u as-sidqu wal kadhib. Tidak berhimpunnya, tidak boleh berhimpun. Dah sidqu benar dengan bohong. Wala tajtami'u al-amanatu wal khiyanatu jami'a, dan tidak boleh berhimpun, tidak boleh duduk sekali amanah dengan khianah. Kalau khianah khianah, amanah amanah. Nah, ni benar ni benar besar sedara dikasih. Kenapa tu? Li'anna al-mu'min, kerana orang mukmin itu. Nah, kerana orang mukmin itu qad yatba'u ala kulli syai', yatba'u ala kulli syai' min rada'il al-akhlaq. Kerana orang mukmin tu dia ada juga. Nah, ada juga panggil akhlak-akhlak yang buruk. Lah yang lain-lain lah. Illa al-khiyanata wal kadhib. Malaikat dua ni tak ada dalam orang-orang mukmin. Nah, akhlak mana tu benar ada masuk juga sikit-sikit usah dia. Nah, nak terroy persen payah juga, tapi nak ayat kata benda lain akhlak lain ada mak ada juga di sisi mukmin. Nah, tapi saya akhlak ke apa? Akhlak tak leh. Dah, mana tak ada nya illa malaika al-khiyanata wal kadhib. Malaika khianat dan bohong. Fa innahuma yuzahiman al-iman fayanfiyanihi. Kan dah, akhlaqul khiyanah dengan akhlaqu al-kadhib mari duk pa mari duk mari duk tekat yuzahim mari duk tekat yari ketak iman tak leh. Sebab kita tahu kisi itu untuk apa? Untuk sore. Kisi itu marinya al-khiyanah, marinya al-kadhib. Mari duduk teka, tolak imeh, cabut imeh. Habis imeh. Buat apa? Khianat. Sebab tu, dah khianat ni besar. Yuzah iman, mari duduk wakwi iman tu. Dah, ketak, nak duduk tak boleh. Bangat tu nak duduk tak boleh, dah hati seorang mukmin. Bila khianat mari, bila bahang mari, kadhib mari, menyebabkan khianat itu tu tak boleh duduk ketak. Nah, tu baik lagi. Ha, tu baik cabutnya iman kita. La ilaha illallah. Nah, ni saya kata boleh tengok dalam hadis itulah. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Ni kita dapati Al-Quran dia dah lari benar berkenaan dengan akhlakul khianah. Di antaranya di antara firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Surah Al-Anfal ayat 27. Hei orang-orang yang beriman, ini panggil orang-orang beriman. La takhunu Allah war Rasul. Janganlah kamu khianat Allah, janganlah kamu khianat Rasul. Khianat Allah macam mana? Khianat dalam agama tu lah. Dengan kita tidak, dengan kita mematikan, kita tidak menunaikan fardu-fardu wassunan dan benar sunat-sunat. Ini bagaimana dalam agama. أو بالإضمار خلاف ما يظهر المرء وهو النفاق. Atau dengan dia sembunyikan, mengata khianat Allah, khianat Rasul ni, dia sembunyikan, benda tak molek, lepas tu dia tunjuk benda molek, kata dia tu orang beriman, dia tu gisijik, dia tu kok tu, dalam hati dia tu dok. Inilah munafik. أو بالغلول في المغانم. Atau dia tu khianat Allah dan khianat Rasul. Gulun. Apa gulun? Ambil harta tengah. Nah, wak hak diri. Maghanim. Misalnya, harta ke apa? Harta harta labo misalnya. Maghanim ni ghanimah. Ghanimah ni, segala benda yang kita dapati, boleh juga kita nak katanya, apa yang benda yang kita lepas pada yang di harta tawan ni lah. Nah, kalau orang ni, panggil tak? Orang tawan ni. Kenapa tu? Jadi sahaya, jadi hamba, jadi gapa tu. Ini harta bagai-bagai. Lepas perai, lepas gapa tu. Bagai tengah. Kecik mudah-mudah bagai tengah. Kita duduk kerja atas bagai tengah. Bagai orang yang ramah. Kalau kerja kat bagai sijik. Bagai wakah. Kita buat ambil guna kita. Kita buat ambil wahak-wahak apa. Wahak-wahak kita. Bagai tu gulun. Nampak tu? Orang janji kita nak beri kita 20 ribu ya. Orang letih kita. Kita pergi mik dah. Semak tu, semak ni. Misalnya, mik banyak pula tu. Milih kita pula. Misalnya. Ha ni bang kata, gulun. Tak ada apa hak ni bang kata, tak ada amanah. Ha ni. Ni gulun bang kata, gulun semua ni. Au bi adami nushi lillahi ta'ala wa rasulih. Nampak tu? Atau kita tidak nasihat kepada Allah. Nah, nasihat orang kepada Allah, nasihat kerana Allah. Nah, wa rasulih maknanya nasihat kerana Allah. Atau kepada Allah makna tu bukan nasihat Allah. Kita nasihat orang, ajak orang tu. Dah klik pada Allah. Klik pada agama Allah. Wa rasulih. Klik kepada ajaran Rasulullah. Ni bagi tu orang khianat tu. Tama-tama, kalau orang ngaji, orang berilmu, tidak kita tarik manusia kepada kitab Allah, kepada sunnah Nabi tu, duk tarik pada fikiran kita, duk tarik pada amalan kita, duk tarik pada pendapat kita, duk tarik pada ilmu kita saja. Itu khianat Allah dan Rasulnya. Ini amalan saya lah. Apa dah? Apa tak amalan saya? Gua tu, ini amalan Nabi ni, surah 3 ni. Nah, hadis Nabi semua lah. Surah 3, 4. Mungkin amalan saya, amalan saya tak ada apa ni. Saya beramal dengan amal Nabi tak apa. Ini amalan saya ni. Orang kena buat, lepas tu tengok baca air dia tu. Allah, ada ayat Quran katik, ada doa orang Nabi katik, ada doa orang kemahal gapa katik, ada nama jin katik, syiriknya penuh, amalannya pelik-pelik. Dah, kena duduk petapa di gua, kena duduk, dah, kena duduk apa, kena duduk petapanya di apa, di atas atas bangku, atas, dah, atas gunung, atas apa, pelik-pelik lu. Dah, ini bukan ni. Dah, main ni dia tu. Baik kata, masuk oleh orang yang khianat Allah dan khianat Rasul. Ini baik kata, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war Rasul. Wa takhunu amanatikum. Takhunu amanatikum sini, sakut dengan dunia. Yang sakut dengan manusia, yang sakut dengan orang Islam, baik harwi, baik har janji, gapo-gapo, itu semua tu sakut dengan manusia tak boleh. Nah, la takhunu Allah war Rasul. Bila kamu, nah, janganlah kamu khianat Allah dan khianat Rasul. Bila kamu warning khianat Allah dan khianat Rasul dah, mu warning. Nah, khianat siapa? Khianat manusia. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Nampak tu? Kita janji dengan orang, kenapa? Betul lah. Tak ada ya, tak ada. Dah, tak say, tak say. Ni nak-nak berbiar itu bayar, tak. Dah, misalnya. Nak buta. Yang ni berbiar kecek. Dah, awak pergi kot tua, kot ni kecek sedap. Dah, nak buta dia mahu ni, susu. Tak ada bayar-bayar ni. Dah, bahkan kita terkenal pula dengan orang pembohong. La ilaha illallah. Lagi pula kita mahu tengok pula ni.
Apakah bala, apakah balasa, apakah denda, apakah dapat dah? Apakah yang akan mendapat oleh dah? Oleh orang yang khianat. Khianat dalam dunia dan akhirat pula. Tuhan cakap ada gapo kata ni kepada orang yang khianat. Dalam dunia Tuhan cakap ada gapo, dalam akhirat Tuhan cakap ada gapo ni. Di sini kita dapat banyak ayat-ayat Al-Quran dia dah suluh pada kita, tunjuk pada kita berkenaan dengan balasan-balasan orang yang khianat. Nah, atau mereka yang khianat. Di antaranya dia menjelaskan bahwasanya Allah SWT tidak kasih. Tidak kasih, tidak cinta, tidak suka, tak kena kepada orang yang apa? Yang al-kha'inin, orang yang khianat. Ingat molek nah, orang wahai khianat, khianat sain, khianat bini, khianat laki, khianat nah, khianat orang di bawah dia, khianat tokek dia, khianat 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 khianat. Nah, orang lagu ni tu Allah tak kasih. Bila Allah tak kasih, Allah lepas video duk tubal, video duk nah, dia duk lemah dalam apa dalam lubuk dalam apa dalam laut maksiat, laut dunia yang penuh dengan dah syaitan yang penuh dengan dah segala benda-benda yang boleh bawa dia ke neraka. Nauzubillah min zalik. Dia tu hadap apa? Dak kasih tu hadap adalah. Nah, saudara dikasihi. La ilaha illallah. Betullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak kasih, tidak cinta, tidak suka, tidak kena dah kepada orang yang al-kha'inin. Maka bila Allah tak kasih, yakni bughdhu lahum. Bila Allah tak kasih maknanya tak Allah benci. Bila Allah benci wal bughdhu yastad'i al-ghadab. Bila Allah benci nah, bila Allah benci sekarang ni dengan benci Allah kepada kita tu menyebabkan balanya kemarahan Allah tu akan datanglah. Nah, maka bila datangnya kemarahan Allah dah wa huwa yastad'i al-adab. Kemarahan itu Allah tu dapat menurunkan azab. Kaca panggil terus dengar dia panggil azab Allah. Bila Allah tak puas hati dengan kita, Allah tak kasih kita, nah menyebabkan Allah murka. Bila Allah murka pada kita, nah Allah SWT marah. Bila Allah SWT marah pada kita, nanti bala tu syirat turun, tak jauh. La ilaha illallah. Benar. Nah, benar benar mudah. Yang ada oleh-oleh itu, wingat-wingat kita. Kita wingat-wingat. Kadang-kadang, kita buat sedap. Kadang-kadang kita amanah sebelah. Bawa terdengar orang janji molek. Dengar orang, oh jadi molek. Orang kasih pada kita, sangkum berat kita. Dah. Baik kata, orang, mata, peminat kita, dia kasih kita ke apa nama. Bawa klik rumah kita, klik mana, klik rumah kita. Keluarga kita tu, kita tidak amanah dengan keluarga kita. Tidak amanah dengan anak-anak kita. Tidak amanah dengan waris-waris kita. Ini salah kan ni? Dengan orang lain kita amanah. Bawa dengan orang dalam rumah, tak. Ini salah. Sedangkan dikasih. Ingat-ingat nama ke. Bala Allah turun selerok lah kita. Nah. Lagi pula Allah Subhanahu Wa Taala ayat kata orang yang berkhianat ni jahat. Orang yang berkhianat ni nah, sifat tak molek. Selalu Allah SWT mari letak sekali. Letak sekali. Orang yang khianat mari kapik sekali. Mari ikat sekali. Mari sipu sekali. Dengan siapa? Sipu sekali dengan orang yang kafir. La ilaha illallah. Mari qarana Allah Subhanahu Wa Taala hadis sifat dah bil kafirin. Tuhan mari ikat, mari tak sekali. Wei dia kemar, wei dia depek, wei dia dekat. Dah. Letak dekat. Letak rapat. Dengan siapa? Dengan kafir. Dengan siapa? Dengan munafik. Nah, satu ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Al-Hajj ayat 38. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Kulla khawanin kafur. Sunnya Allah SWT tidak suka, tidak kasih pada tiap-tiap orang yang khianat, yang kufur. Khianat lagi, kufur lagi. Teruk ni. Kufur kita. Kita janji dengan Tuhan dah. Ingat tak kita janji dengan Tuhan dah? Di ala zuriyah itu, ingat ala zuriyah. Kita ni berada dalam satu alam rihlah al-wujud wal khulud. Rihlah adanya, rihlah kewujudan. Nah, dan rihlah kekekalan atau rihlah kekal kita khulud. Nah,
Kewujudan kita tu mana tahu rehlak kita ada mari. Kita main mana? Kita duduk dalam alam zurriyat. Lepas tu pula kita kena turun alam barzakh. Nah, bila-bila kita nak pergi akhirat, kita nak lalu retak dulu, retak barzakh, nak turun kubur dulu. Tak ada orang-orang yang pakai gimana, pergi di langit selalu atau pergi pada mahsyar selalu kena turun kubur. Malaikat beberapa orang lah yang dikhaskan seperti Nabi pun, Nabi. Nah, seperti Nabi Isa alaihissalam, dia akak langit syak-syak tu. Nah, tak kena mati lagi, tak apa. Nah, tu syukur lah tu. Kita ni kena mari pada alam, dan rehlah kita tu, rehlah tu wujud wal khulud, rehlah ado, nak mari ado. Nah, dan rehlah kekal kita, imma kekal syurga, imma kekal dan neraka tu. Mana kata, kita kena lalu rehlah al-barzakh. Mula-mula sekali alam zuriyah, lepas tu alam barzakh, lepas tu alam akhirat. Alam zuriyah kita tu, kita janji dengan Tuhan. Dah kata kita ni, Tuhan tanya kita, dah, alastu bi rabbikum. Tidakkah aku Tuhan kamu? Kita jawab, dah, bala, boh ke. Boh atau mari dari dunia ni. Ah, semua selain pada Allah. Ha, Allah marah. Khenak tu panggil. Panggil tu khenak. Nah, janji Allah dah kata itu. Sampai tu Tuhan kata, orang yang khenak ni, nah, Allah tak suka kepada orang yang khawan, yang khain, yang khianat, kafur. Ha, yang kafir. Oh, sedar. Bukan saya tak dah, bukan saya rakyat dah. Allah rakyat sendiri. Tuhan kita rakyat sendiri. Katanya orang yang khianat ni orang bersifat orang kafir. Bukan dia orang kafir. Bersifat perangai orang kafir. Nah, sampai tu dah kita rakyat pada seorang saya. Bukan dah kena rupa demo. Bukan dah kena dah. Demo ni orang Islam. Tapi saya dah kena perangai demo. Perangai kau? Perangai wahai bahang. Kecek sikit bahang. Dua bahang. Janji tak betul sama. Saya dah kena tu ya. Ha, tak apa kita lagu tu dia. Demo tu kami kasih kerana Allah tapi perangai demo. Tu, kalau boleh buat perangai tu, orang tu lah tak apa. Orang tu lah tak apa tapi perangai tu biar dia tukar, biar dia molek. Gelah tu lah ya, tak ada apa. Tapi gibuh arok kau tak kena. Arok ni tu hara. Tapi gibuh asjuk tak apa. Tubuh tu lah ya kita ni. Ha, sebab tu lah. Biar tukar akhlak dia. Nah, sebab tu lah budak-budak dia ada apa saya panggil selalu dah. Mari. Anti masya-Allah, anta masya-Allah jangok dah comel dah. Sekian cukup sepenuh tak ada catat, cacat tak ada kudung ada gapo. Tapi akhlak kudung sikit, akhlak cacat sikit. Akhlak gapo? Akhlak mulut, akhlak dah. Akhlak main kata galak, akhlak tak malu. Oh, maaf ayah kata. Kita kecek sama-sama dia ya. Yang kecek dapat sayang dia. Dah kita kecek dapat ramai, dia kau malu. Dah ni kita kecek sama sore. Panggil orang hok sesama dia mari. Dah, kalau atas sama sore, kalau hok tino, we mari dua orang ke apa tu kita royak ke dia. Ni mana kata akhlak ni tak molek. Ya tu we jangok, tu we comel, tu we pakai cuci tak ada. Purang sikit abuk di baju dia. Tak ada cari sikit abuk di baju dia, tetapi akhlak dia. Tapi itulah. Budak-budak ni bila kita nah, jumpa dia, duk isak akak dia, duk gapo, kita panggil mari. Panggil mari dek. Ustaz kasih pada adik ni. Dah apa pun adik isak-isak akaknya. Dah. Dia jawab kata ayah isak. Dah kita tak apalah ayah. Adik nak apa? Adik nak dengar ayah lama tak? Adik-adik nak ngaji piatri lagi, nak ngaji apa lagi. Adik nak tengok tak? Adik nak wira ayah tengok. Kata adik tu boleh syahadah. Buat klik baca. Dah, cuk perindia apa nama tu. Lepas tu adik nak tunjuk kepada ayah kata adik boleh dengan orang tino. Dah nikah, nak nikah dengan seorang. Adik nak tunjuk, nak pisuk pada ayah dah kata adik ni jaya, adik ni panah, adik ni lawai hidup. Boleh beli kereta baru ke apa nama ayah. Nak. Lepas tu. Nah, aku ayah kat ayah kata jangan isap kok. Lepas tu adik sasapa selesai isap kok lah. Dah. Nanti ustaz nak wigo tu, nak wigo ni. Lepas tu adik janji molek dengan Tuhan. Ya dengar budak. Nah, sebab apa? Sebab guru ni besar ada mak dia lagi. Guru ni besar pada pak dia lagi. Nah, tengok ah, cuba tengok. Bila anak kita klik mari kita ayat lagu tu dah, ustaz dia, cikgu dia, kru dia ayat lagu tu. Dia pergi sampai mati. Guru besar kita ni tapi guru tak ada apa, tak ada royak. Saudara dikasih. Oleh itu, kita kena royak. Ni amanah kita tu. Nah, amanah kita bukan sekadar ngajar. Kita kena tarbiyah. Nah, saya tengok itu saya pergi satu tadika. Bukan pergi tadika ada ke semaya. Tapi sejik tu ada ke apa? Ada. Dah, ada bilik-bilik apa? Bilik tarikah. Dah. Solat lima waktu.
Dah. Solat fardu. Solat fardu leh je tulis. Solat fardu 5 waktu 4 orang bayar pun duduk mengajar situ. Dah. Bo kita sudah semaya tu orang 4. Sudah solat 5 waktu pereng. Ha bersurai klik. Pakai klik. Tanya dek 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 maya lagi. Dak maya mana? Maya rumah. Kau mana duduk sejik dah semak apa klik klik maya rumah. Buat apa cikgu? Cikgu sendiri berkelip apa kelip semaya rumah. Nah, buat apa tak ada semaya sekali dengan ramai-ramai? Orang okay, baik, orang okay, gapa. Waduh, ngajar. Mami budak mari tak semasjid semua. Tu ngaji. Nah, ngaji mana? Ngaji. Nah, buat orang pepak. Ha, kita pergi ngaji dalam sejik pula. Ngaji. Muda-muda pun kena kira lah. Kata, wicar tu, wicar betul lah dengan semaya tu. Budak ke semaya tu ngaji tu. Ngaji dengan cara patibat. Matu. Yang ni lepas budak sore dia. Ambil budak seli-seli, pas seli di tengah-tengah. Seli di tengah-tengah orang tua. We tengok atik we gapo atik yang tak suku tak suku cuma masa dia. Nah ni cikgu ustaz duk depan. Duk sahwa comel tinggal budak lelaki gudung-gudung-gudung cuma duk gapo. Nah, apa tu? Kita tanya dia. Satu-satu pak tu kita tanya dia. Tanya dia kita katanya. Ngena budak kita lelaki. Budak tak ada tepung dengan orang tua. Buat apa tak ada tepung dengan orang tua? Budak najis. La haula wala quwata illa billah. Najis benarnya. Najis dak apa dak ada hak ada si awi hak dak. La ilaha illallah. Kita ni duk kira besar sangat situ. Nah, patu hak masa awi dah. Tak leh duk kali orang tua kena duk sah usah solat akil. Patu tanya dengar tadi dak punya gedung-gedung-gedung dak perlu dak hunga dak gapo. Berkat-kat nak atahiyat nak sudah baru senyap molek. Mau dengar apa tu? Pia tanggungjawab. Ganggu ke semaya. Kita dah kalut dengan semua naji kat tu ya. Lepas tu saya nak oyak whisky. Nabi SAW masa Nabi duduk semaya tu. Hasan Hussein mari duduk naik atas pala dia. Lepas Hasan Hussein baru pak. Baru setahun gitu mau. Dah setahun dua tahun gitu boleh jalan. Lepas. Dah kalau kita ke pakai pemperu pakai penama lah. Semua Allah. Kalau kira semua. Dah lepuk kita semua. Nah yang dikira itu doa kita sepakai budak. Tak pandai nak semaya. Nak dia sikit. Nabi duduk semaya, mari Hasan dan Hussein naik apa masa Nabi sujud. Nah. Mari naik belakang dari kuda ustaz. Nah. Lepas tu sahabat tengok apa sahabat dah sujud lama. Nah, kena Nabi tak ada akak ke kepala dia tu. Kena Nabi tak ada akak ke kepala dia tu. Kena sujud lama ni. Seorang sahabat tu bangun. Nah, bangun daripada sujud. Napa? Iyalah dia lah harengan tu. Dia kata, nah, nampak Hasan Hussein duduk atas kepala Nabi. Nabi pun tak nak jakit kepala dia. Nah, takut ni silap ke mana jatuh ke cucu dia patah tekuk ke. Jatuh yang cucu dia, dah sakit urat ke. Misalnya, ni Nabi SAW, dia tu, Rifku, dia jaga cucu dia, jaga orang, jaga anak. Nampak tu, dalam semaya dia tu ke. Takut jatuh, muka duduk naik atas tekuk ke. Bawa tu budak turun molek tu baru dia akad daripada sujud. Lepas tu, semara. Nabi SAW memang kita budak lagu tu kata tak semah ni. Kita nak puasa sore dia kita. Budak ni kira habis. Sapa pakai kita kira doa. Pika tu. Pika kita tak di baju kita tu. Pika heluh tu. Tali dia tu kita di mana? Gi cocong di ibu apa? Ibu mikrofon. Lepas tu? Nah. Semaya dah sah ni apa weh? Saya tanya, apa rasa? Atas mikrofon tu ada apa? Ada tahan cicak. Lepas tu, tak boleh ni, sakut tak sebab tali pun. Tali royal dia tu, mari buh di baju kita. Allah, laik benar kita lagu tu. Benar tak ada apa ni. Nah, sampai tu lah mengata. Kita mengata, mengaji fekoh comel tapi yang menyebabkan kita tu tinggal sunnah Nabi SAW. Nak pada hukum sah, tak sah ke apa nama tu. Semua fiqh tu pendapat manusia. Kalau kita klik pada hak asal tak apa. Klik pada hak fiqh dia, fiqh Syafi'i. Kita tengok dalam kitab. Dah. Kitab dia selalu dah. Kitabul Kitabul Risalah ke apa nama tu. Tengok je kacau saya mana. Hak ni orang syarah ya sikit-sikit banyak gitu ya. Dan menyebabkan anak-anak kita semai tak boleh. Tak boleh bagi anak sijid. Kalau bagi pula dok lok dia gurah. Ganggu orang semai khodasa lebih dosa. Dah. Oleh itu semua tu amanah. Ya, amanah. Ngajar-ngajar pak. Boleh pak ha, budak sebilik ni jatuh tino nah. Nah, ambil semaya semua. Wisha ngaji tu. Semaya tu wisha ngaji. Nah, gi semaya. Semaya 10 minit, 20 minit.
bisa ngaji. Guru kena kira. Murid kena kira tak bisa ni macam semaya. Yang ni pandai pergi rote, yang ni pergi pandai pergi kalai kalai apa? Kalai rapuh. Lepas tu duduk dalam bilik tu yang ngaji. Ini bang kata pemahaman silap kita tu. Oleh itu, nah, mana kata kita kena ajar. Kita kena ajar budak kita kena gapo. Wei patibat ni ngaji-ngaji babi tu. Klik rumah, semaya rumah kat mana? Apa tu? Cuba Fatih tengok pula. Kita dah Fatih tengok. Bila ada orang buat mukluk di sejak mana-mana. Orang mari semai, orang mari mari baca, mari dikir, mari nama. Misalnya. Boleh be pak. Dia mari pas tu. Dia duduk makan ke apa nama sudah tu dekat Kaksa. Bo sudah makan pak orang be. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang be. Nah, orang biasa. Ay, pakak tu be sejak pasal tangis tak mutu kelek. Jadi semua. Ke mana? Oh ya kata kita kasih nabi sijik. Dah semaya rumah. Nah. Anu pula kelihatan semaya ponok. Semaya ponok macam mana? Semaya dalam ponok. Dalam ponok dia. Bukan dalam balasoh. Dalam sijik ponok tu tak. Semaya tak hidup. Tak apa. Tak hidupnya jemaah kita. Tak hidupnya salatul jamaah kita. Sebab apa? Sebab kita tak pahal. Nah. Kita tak pahal. Masa tak pahal. Kita tak pahalnya. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah. Saya kata kita kena pahal molek. Kita kena faham molek. Kita nak amal banyak. Nah, saya jumpa. Saya pergi di mana? Pergi di satu masjid. Pergi semaya. Lepas tu ada. Ada ke apa? Ada. Dah tepi kubur tu. Saya tak sekecek lah hukum tunggu kubur ke apa nama tu. Bahasa-bahasa banyak dari kubur. Di atas kubur tu. Orang tunggu kubur lah. Kita pergi tu dekat rekan komak dah. Buat tu kita nak masuk masjid pak tu. Nah. Tak ada lagi. Hodok tidur, hodok gapo atas basah tu. Ya letih duk baca. Letih duk baca. Lepas tu, hodok setengah tu, bangun pak pergi mani-mani kita pun masuk dalam semaya. Betul lah, sah tu. Dah, cuming je. Lepas tu, kita nak masuk semaya, tengok dia lah. Tengok ramai-ramai. Hodok ni bangun pergi mani, pergi penama. Lepas tu, kita sudah semaya. Tak ada naik masjid ni. Semaya mana? Semaya atas basah. La haula wala quwata illa billah. Setengah ustaz motor klik pondok. Tegapo riadi. Masjid duk dekat dah, duk gapo tak bergaduh tu, duk gaduh tak tahu. Mari mana tak tahulah. Nah, piye kata boleh tak tahulah. Nah. Nampak tu. Ni mana kata? Mananya amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mananya amanah kita mana tu? Kita janji dah ni ada seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang taat pada Allah dari ahli zuriat lagi. Nampak tu? Bermain dalam dunia, kita. Gitu ya. Boleh ada hamba kita ni, terima Islam dengan sebab apa? Sebab mak pak kita tu Islam dah. Beza dengan orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, saya jumpa dengan orang mu'alas orang. Tiap semua. Tiap apa, apa? Dia kata, dia ni dicai. Dia ni dicai banyak-banyak. Dia kata, Tuhan buka hati dia. Dia wasa nak semaya. Dah, 20 tahun dah, dia tak tahu, dia nak kena Tuhan. Ni buat dia kena Tuhan, dia wasa malu pada Allah. Apa JCP tak tahu ke mana ya kata. Ni mujur lah tu yang buka hatiku. Tiok sama. Nah, duk ingat insaf sama. Duk ingat mati sama. Dia tu. Beza kita. Apa kita kita boleh dengan mudah-mudah. Boleh mudah-mudah tu boleh dengan taklik. Boleh dengan turut ikut gitu ya. Tak ada sungguh mana ni. Nah. Bawa dia tu sungguh lah. Malu kan ada saya malu ke dia. Tahajuk dia tu nampak. Iter pala dia tu. Mana tu di depan dia tu. Di dahi dia tu. Tahajud. Hari ni apa tu? Puasa. Duk Al-Quran baca gagak-gagak kita ni. Hak wasin baca. Sedap baca ke apa. Dah pergi tak. Nah. Pergi seminggu sekali. Pergi sebulan sekali. Dia ni hari-hari duk. Dia duk baca. Nah. Nak boleh habis kul wallah tu susah nampak dia tu. Dia nak. Tu yang bukan hidayah. Nah. Kita janji dengan tu. Tapi bawa tu dari segi amanah ni kita. Buat mudah-mudah. Buat main-main. La ilaha illallah. Oleh itu, nak ayat kata, sangat teruk orang yang khianat ni tu, mai kapik, mai kapuh, duk sekali dengan al-kufr. Inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Khawan, orang khianat yang kafur. Allahu Akbar. Kasah nah, kasah. Khianat ni ada kafir. Nah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula, nah, orang berdosa, orang khianat ni orang berdosa. Inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sungguhnya Allah Subhanahu taala tak suka mereka yang jadi seorang yang khianat yang berdosa. Khianat ni dosa. Tadi khianat ni kafir.
Ini khianat dosa. Nah, apa tu? Khianat tu mari kapuh duduk dengan munafik. Orang khianat ni munafik. Nanti kita baca hadis Nabi sukulah. Ha ni baca dalam Al-Quran dulu. La haula wala quwata illa billah. Wa in yuridu khianatak faqad khanu Allah min qabl faamkana minhum wallahu alimun hakim. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Wa in yuridu khianatak, sekiranya para-para munafik itu nak khianatkan kamu wahai Muhammad, faqad khanu Allah min qabl, maka sungguhnya mereka itu telah khianat Allah dulu pada tu lagi. Munafik ni khianat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mucak. Ada kemarin budak tanya saya, pelajar. Ustaz, apa munafik tak ada di Mekah? Munafik dah boleh betul dah ustaz duk mengajar buku. Dah ayat makkiyah, ayat madaniyah. Ayat madaniyah ni duk kecek hal munafik ke apa, budak tanyalah kenapa munafik tak ada di Mekah. Apa banyak di Madinah? Apa sebut banyak di Madinah? Saya ayat dia kata, Mekah ni masa tu Nabi SAW dah lemah, susah. Dah sekadar dakwah dengan mulut, ha bila-bila dakwah dia mau pegang, dia mau kata, dia mau jeling, dia mau dah dia mau hamak, dia mau tuduh, dia mau gapo. Susah. Lepas tu munafik nak ada apa kau tu? Nabi susah. Kalaulah ada orang yang dah gibah oleh Nabi, ya Muhammad aku masuk Islam dah ni. Gibah apa? Kalau kacau ayat kata aku masuk Islam sedangkan diri dia tak ada masuk Islam, diri dia kafir, sakit-sakit tubuh free. Dia kata, sakit tubuh free misalnya, gigi goyak pada Nabi masa Nabi duduk Mekah. Ya Muhammad aku masuk Islam dah pada hari Abang. Tak ada pedah, orang duduk pitah, orang duduk igak. Masa ngigak, masa ruak nyanyi ke orang. Nabi dakwah dia mahu tu, dia mahu tu masuk Islam. Ha, pergi masuk Islam kena. Kena katok, kena pegang, kena bunuh. Nah, Sumayyah kena bunuh. Orang Tino yang mula-mula sekali kena bunuh siapa? Sumayyah. Nah, nampak tu? Lepas tu, keluarga Yasir. Nampak tu? Sabran ala Yasir fa inna ma'idakumul jannah. Jadi munafik duk gibah waktu kau tu. Tak ada apa-apa yuk. Ya munafik ni orang pun payuk. Orang ada habuwe. Lepas nak pergi pek dah gapa dengan Nabi duk susah kau tu. Tak ada munafik . Kalau kaca duk bahang kata Nabi, aku masuk Islam dah sakit pala free. Ustaz, gocoh demo, katok demo, perait demo, selerok. Oh, kena ustaz. Lepas tu apa di Madinah ada munafik? Sebab Nabi. Nah, Nabi tu ketua. Nah, ya dia ketua. Di tangan Nabi tu ada apa? Ada harta ghanimah. Nabi boleh sangkut tu ghanimah. Orang tu kasih pada Nabi semua. Sahabat kasih pada Nabi semua. Munafik-munafik dia. Nah, fak-fak Yahudi. Yahudi yang izharul Islam wa ibtanul kufri, tunjuk atau dia Islam dan menyembunyikan kufur. Tujuan apa? Tujuan kalau tak masuk Islam tak leh. Tak leh lah kalau sebab apa bab samsi bab misalnya. Tak leh lah katanya gaji atau duit piti kuncara misalnya. Misalnya ustaz nak misal. Mak atau masuk Islam? Mak semaya sah pertama munafik ni. Buat subuh dengan Aisyah tak ada nampak. Oh, apa? Ya, perita tak ada mana. Perita tak ada kuat mana. Tukar ceroh ni tak apalah. Ada weh hari ni. Sahawah weh. Abdullah ibn. Ibn Ubay ibn Salul. Nampak tu? Duduk sahawah buat dia. Bukan sahat lakkan. Buat tu masuk Aisyah subuh tak mari. Tak apa. Ya, tak ada perita. Tapi tu Nabi kata, Athqalus salati alal munafiqin. Seberat-berat semaya ke atas orang munafik. Apa dia? Subha. Nah. Wal isya. Isya dengan subuh. Walau kalau mereka itu tahu kelebihan dia, nah, la atau nanti fak dia mari habuan, mari kada ngesok ngakok. Kalau tahu kelebihan subuh dengan isya. Nampak tu? Ni mana tu? Munafik ya ada di Madinah. Apa? Dia, dah, dia dok nak habuan, dok nak gapo. Dah. Lepas tu bila-bila dia dok nak gapo tu? Dok nak jatuh Islam. Nak wui rempuh Nabi, nak wui gapo Nabi SAW. Tapi Nabi sabar, duk sabar gitu. Ni jawab pada budak tu lah. Nah, maka dia kata, perhera. Nah, sebab tak ada munafik, tak ada habu apa dengan Muhammad. Tapi buat di Madinah ni ada munafik. Jadi ayat tadi tu
Dah, Tuhan kata, wa in yuridu ay yakhda'uka, sekiranya mereka itu nak tipu kamu wahai Muhammad, nak khianatkan kamu wahai Muhammad, faqad khana Allah min qabl, maka mereka itu semuanya mereka itu telah tipu Allah sebelum pada kamu wahai Muhammad. Nah, fa amkana minhum, maka Allah SWT dah dapat kuasa kat atas mereka itu. Nah, tidak boleh kamu atau mereka itu ngenak kamu wahai Muhammad. Ni munafik. Nah, la haula wala quwata illa billah. Apa tu? Ni semua ni ayat yang pertama tadi dan ayat yang ketiga tu dia panggil kata tathbutul khiyana lil kafirin. Apa tu? Khianat. Nak sebut kata khianat tu kepada dah mari ikat khianat dengan kafir. Ayat yang kedua tu ikatkan khianat tadi dengan munafik. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Di antara bahaya khianat nah yang Tuhan duk cadel bila kita khianat Allah Taala cadel apa pada kita yuhbitu a'malal kha'inin wa tadabirihim. Allah Subhanahu wa taala akan yuhbit menjatuh membongkarkan nah kaidal kha'inin. Yang kata Tuhan tu nanti nak apa, nanti nak bongkar, nanti nak romok, nanti nak menghancurkan fikiran dan rancangan munafik. Rancangan orang yang khianat. Orang nak khianat ni ada rancangan. Orang nak patiwat ke misalnya. Orang nak patiwat, orang nak nak merontok, nak gapo tu. Ya apa dia ada rancangan dia. Rancangan khianat dia tu, dia nak khianat. Depan ni ha ada dia duk sekali dalam majlis. Ada dia dalam kabinet tu lah. Dalam ungkong tu lah. Dalam politik tu lah. Dalam seakon tu lah. Dalam persatuan tu lah. Dalam badai tu lah. Dalam yayasan tu lah. Tapi duk mikir nak ngenak, nak gapo. Ni bagi kata, Tuhan tu, yuhbitu a'malil kha'inin. Tuhan menjatuhkan amal dia. Wa tadabirihim. Dan rancangan mereka Tuhan nak menghancurkan. Sebab apa Tuhan ayat dah kata? Wa anna allaha la yahdi kaidal kha'inin. Ay la yunafidhu wa la yusadiduhu. Atau la yanfudhu wa la yusadiduhu. Mana tak? Tuhan tidak wijaya. Nah, rancangan munafik, rancangan orang yang khianat ni. Wala yusaddiduhu dan tidak pun tidak menjayakannya. Sebab itulah kita dapati di Filistin, di Gaza. Ada wairung-wairung pemuda-pemuda yang menjadi mata gelak kepada apa? Kepada Israel. Yang menjadi mata gelak kepada Israel. Mahmud Yassin atau Muhammad Yassin yang mati ketua dah ketua apa ketua dia tu beberapa orang demo mari bunuh dengan tahuk lekat tahukkan dah tahuk bang apa nama tu sebab ada orang royak orang tu kata ha tu baik dah sejik buku tu demo mari patu kena igak bila kena igak demo ni Amil gapo Amil orang mata gelak orang kerja untuk orang khianat ni khianat Islam khianat negara kita di Gaza. Dah, siapa khianat bumi Filistin. Bila kena igat apa tu, mak dia sendiri mari. Mak budak ni, mari sendiri. Ya kha'in, la'anallah, la'anakallah. Dah, saya nampak ada satu klip. Mung ni khianat, mung buka anakku. Mak dia ambil batu pegang. Bah, batu pegang ke mah terpala. Dah, terpala anak dia. Jijok. Dah. Ambil besi, katok. Matilah. Sebab apa yang tak orang khianat? Tuhan tidak apa tidak menjayakan orang khianat. Nah, ini mana tak? Kita tengok dalam sejarah. Dalam sejarah. Sejarah Melaka, sejarah ke apa ke? Dari peperangan Poland. Poland dengan... Dah, tengok lah di negeri. Dah, tanah Nusantara tu. Dijajah oleh Poland. Dijajah oleh Holland. Dijajah oleh British Inggris. Tujuan buku ke apa? Buku orang dalam khianat. Khianat kau ni. Dah panggil kata, tuan tu tubuhnya. Dah tubuhnya Melayu tapi hatinya British. Tubuhnya Melayu, hatinya Poland. Dah tubuhnya Melayu, hatinya Holland. Saya dengar. Dia jatuhnya satu negara sebab ada orang khianat tu. Apa tu? Dia jatuhnya satu negara sebab ada orang khianat. Oh, khianat ni khianat. Kenapa dia khianat?
Khianat, bahasa Jawi kita khianat, 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 ngenak, ngenak, ngenak tu loh. Mari pada khianat, 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 ngenak, ngenak. Nah, supoi. Nah, umur kita duk 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 apa duk usuh duk apa tu kadang-kadang ada orang khianat. Imma khianat, khianat. Ha, kita kecek Arab sini. Khianat. Imma khianat dalam umur kita. Nah, dalam orang dalam umur kita sendiri atau orang luar mari dia khianat. Mari dia buat punuh. Khianat, khianat, khianat perjanji. La haula wala quwata illa billah. Ni mana tu? Allah SWT tidak memberi kejayaan kepada orang yang al-kha'inin. Nah, orang nak khianat ni duk ini susah duk gapo tengok dia tu. Nah, seperti mana? Ahli Mekah kan? Ini nak khianat Nabi kita kan? Nak khianat, khianat, khianat tu. Nabi kita tak ada apa dia. Tapi fak dia nak pun fak dia nak khianat juga. Tak cukup. Kata Nabi tu sahir, seorang sihir. Tak cukup kata Nabi tu seorang kahin. Tak cukup. Dah kahin ni tok nujung. Tak cukup kata Nabi ni seorang apa? Syair, apa syair? Seorang tokoh syair. Tak cukup kata Nabi ni seorang majnun, seorang gila. Susuk mari iblis dengan rupa orang Najdi. Dia kata, "Beninlah dah. Tepat kata Muhammad, dah tuduh Muhammad kata gila bukan gila. Dah syair bukan syair." Gapo lagi? Tokoh sahih bukan sahih. Kahin bukan kahin. Gapo dia? Puhlah Muhammad ni wahai pecah belah. Mufarriqun baina da baina thnain. Muhammad ni wahai pecah belah. Muhammad ni wak wei orang pecah belah. Ha, sepakai learning. Dah, buat gapo sikit pecah belah. Dua pecah belah. Tiga pecah belah. Gapo tak tahulah. Pecah belah tu. Dah pecah belah hang gapo tak tahulah. Nah, ha, dia ada pecah belah pecah belah. Susuk bona wak tak boleh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa orang duk turut juga, duk masuk Islam juga. Bening kita bunuh. Ha, bunuh ni khianat ni. Ha, piyanya kawan-kawan. Warga-warga Nabi saja. Apa tu? Warga-warga Nabi saja nak mikir tu. Ha, hak dia keliling dia tu. Bukan dekat pun jauh lah. Lepas tu mikir macam mana kita kena. Kalau lah Bani Bakar ni bunuh Muhammad seorang nanti Bakar Nabi tu, Bakar Bani Hashim tu nanti mari perai dengan mereka ni. Bening lah kita pakat mikir macam mana. Kita make tiap-tiap Bakar, tiap-tiap Bani dah seorang wairung yang gagah dah boleh beberapa orang demo ni sore bakar ni sore bakar ni sore bakar ni sore bakar ni sore bila dah bila pakat bunuh Muhammad tu orang nak ambil tindak tak lehlah sebab apa sebab banyak bakar banyak kabilah ni mari bunuh Muhammad bukan terbakar soninya kalau bakar soni boleh demo lawan ah ni kenaklah tapi susuk nak tanya Allah jaga tak Allah jaga Allah jaga. Ah, Allah jaga selalu dah. La ilaha illallah. Ah, betul. Nah, we Ali tidur atas katil dia. Nabi tubik. Nah, tubik lagi selalu dah. Apa sebab dia nak bunuh dah ni khianat saudara dikasihi. La ilaha illallah. Nah. Maka Tuhan tidak we hidayah, tidak we itu. Seperti mana? Nah, kita tengok kufar Makkah. Tak kala mereka itu naqadul ahda ma'ar rasul. Nah, mereka itu silap janji. Gombok atau bongkarkan perjanjian itu. Nah, tidak apa tidak betul janji itu, maka Tuhan Allah SWT hatakan. Nah. Ha, hatakan ke apa? Hatakan. Nah, bala dia, hatakan seksa dia tu. La ilaha illallah. Ini balasan orang yang apa? Orang yang nah, balasan orang yang khianat. Nauzubillahi min dzalik. Mari tengok pula. Saat ni kita tengok dah balasan orang yang khianat. Gapo dia? Mari tengok pula. Kelebihan orang yang beramanah. Nah, saya harap atas kita semua tu amanah insya-Allah. Nah, amanah ada tinggi amanah. Ada amanah sikit, ada tapi aja pula kita nak tinggi belaka amanah kita tu. Nah, we ta rap nanti kita tam dah nanti kita tu hai pak. Hai ditisu. Nah, wak we molek sungguh. Bini pula aku wak molek dah pada laki kuat molek sungguh. Laki pula aku buat molek sungguh. Anak pula penati pen anak tu anak buat molek sungguh. Ya baru tak apa. Lah ni kita kelih lah ni. Buat apa kita tak demo ni buat tak molek. Nah, buat amanah nati tu. Nah, panggil tu laklai dah. Laklai mana tu nati dia tu. Kita nak tahu dia tak boleh ke tanya. Buat apa? Kerja nak molek. Buat apa ngajar nak molek? Buat apa ngajar lepas-lepas gitu budak ikut sel? Kok iya? Buat apa? Potong haji semua. So potong gaji, dua potong gaji.
Tak tahu potong buku apa. Nah, ha, duduk hidup-hidup hari-hari dia potong aja orang. Oh, kalau gitu mu nak murih pada orang. Pia, orang tu. Ha, gimari orang bacakan kita pun tak ada amanah juga dengan dia. Menyebabkan demo ni kijol palpah ikut dia. Aku ngajar ikut dia. Bunuh isak aku isak. Bunuh punuh punuh. Aku kijol aku ngajar palpah gitu. Apa? Orang hak upah kita tu duk potong kita. Duk meh kita. Tak ada amanah juga. Gimari. Mung tak amanah. Aku tak amanah. Pakat-pakat. Kalau lah. Balik atas amanah. Bawa amanah. Kenapa tu? Kalau lah balik atas tidak amanah. Nah. Ha, bawah ni. Nak amanah yang nanya. Dia nak kita boleh. Kenapa tu? Sebab itulah kita kena bidik amanah. Sebab tu apa kita tanya. Budak lah ni tak tubik. Buat punya hijau lah ni tu tak tubik. Gapo tak apa tak tubik. Lain kata kalau kata kita berisak juga barang ni dia tak apa kena dapat mana. Buat apa? Kita kena cek habis tu. Nah, kita kena cek habis. Dia tak ada amanah sebab apa tanya sore-sore. Buat apa? Nah, kita amanah sekolah kita ustaz. Kita amanah sekolah kita ya ustaz. Buat apa? Sedih ustaz. Nah, kita duk tolong, duk khidmat, duk gapo nama, duk mengajar, duk gapo. Dah apa sebab boleh? Potong demo. Apa sebab boleh? Boleh sikit. Janji semua ni, boleh semua ni. Gapo lah aku tu. Dah tu, tanya sorang-sorang tu pakai nak tubik belako kalau ada kerja lain lebih molek. Mana kata? Bila tak ada amanah, selera habis. Hak tak ada amanah. Ha, dia gobok ada amanah. Dah pada kepala gobok ada amanah. Gobok belakang ada amanah ke mana? Mula tu sebab itulah. Nabi amanah, sahabat amanah. Nabi beramanah, sahabat amanah. Tapi itu. Mereka kata, depok amanah, mu amanah. Dah, anak amanah. Kalau pak tidak amanah, bini nak amanah yang nanya. Curi semua duit laki dia. Dah, tipu semua laki dia. Apa? Laki dia tak ada amanah. Anak ni, tipu semua pak dia. Apa? Cek, pak dia tak ada apa, tak ada amanah. Janji ke apa nama kok tu, kok ni tak ada wak-wak ni. Dah, apa nak janji saja. Dia pengen kata, penahannya, semua lah, bukan sore dok. Semua tu kalau pakat-pakat beramanah. Allahu Akbar. Sebab itulah amanah di sisi Allah besar. Amanah kesal dia terhadap sangkum, terhadap beripadi itu besar. Tengok kesal negeri amanah. Oh, Masya Allah. Nampak tu? Amanah belakang lah. Amanah dari segi tengok negeri mana? Negeri kafir saya nak akak contoh. Negeri kafir tapi dia tu beramanah belakang. Orang dia tu lah. Amanah orang sakut dengan dunia lah. Siapa tak ada. Nampak tu? Curi tak ada. Umur tinggal gitu ya. Kedai dia tu, tak ada kena pagar. Ada pagar khawat, pagar besi, pagar seming, bocok, api dah. Kek dia tu, kalau tak apa, tak silap antara Poland dengan Ireland. Nampak tak? Tak ada pihak duit itu ni. Kek dia tu sekadar mana? Sekadar tanah cak ya. Cak di seming orang jalan tu. Ni, kek ni. Nampak tu? Orang beramanah. Ngajar amanah, ngaji amanah, buat kereta, tak ada belagu, tak ada apa, amanah belagu. Ha, dia tak ada tak ada amanah. Selerok negeri tu. Malah itulah. Dah. Buka semak dadu penuh. Buka semak tahan penuh. Buka semak gotu penuh. Buat punya banyak ni dah. Mana tu negeri pun wah. Negeri tak ada amanah. Dah. Sebab tu lah dia kena guna orang, kena duduk. Dah. Perak. Guk kena besar lah. Dah. Satu guk di mana? Kalau tak apa, kalau tak silap lah. Kalau tak silap, kalau silap lah. Di Denmark. Guk dia tu. Siapa pakai kena cabut air hijau. Tak ada orang duduk. Guk dia molek. Dah duduk air guk tu. Tu baik guk tu aling. Baik no. Ya ada tempat ngan. Ya igat orang tu untuk betuk orang. Igat orang untuk nak betuk. Pasal lah. Duduk air guk lah sebulan. Dalam guk ni ada dengan bilik. Dengan apa nama. Dengan surat. Dengan ofis. Dengan makan. Bofis. Dengan apa nama. Tubik pak tu jadi orang. Ha, jadi amanah. Amanah pasal dia. Nah, ha, bukan betul agama, agama betul dunia. Nak juga. Ha, ni dak tubik gok pun dak kau teruk. Buat apa? Sakit teruk dalam gok tu, sakit hati. Tubik belaka curi pula. Ha, mereka kata bila tak ada amanah, tak ada amanah gimari selerok hal dah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Betullah kita kena beramanah. Ambil pada diri kita. Nah, pada anak kita, pada bini kita, pada sangkum kita. Betulah kelebihan amanah ni. Allah Subhanahu Wa Taala dia cede, dia sedia, dia puji dah orang yang beramanah dan dia memuliakan orang yang beramanah.
Nah, maka di antara orang-orang yang beramanah malaikat. Di antara makhluk-makhluk yang beramanah iaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina nalu dzalika, orang yang menerima kan gelaran yang mulia, banget sebutan yang mulia, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu hamba-hamba yang Allah pilih. Di antaranya al-malaikat al-muqarrabin. Nah, malaikat yang duduk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-anbiya al-mursalin. Nah, orang para-para anbiya dan para-para mursalin. Fa ni amanah. As-salihi al-mu'minin, dan orang mukmin yang soleh. Kita nak pada ragah. Ragah mata kita nak pada orang ada amanat. Kita nak pada orang cidik. Kita nak pada orang pandai. Dan kita nak kepada al-amin. Seorang ni cukup 4 perkara ni comel. Nah, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qawiyyun amin kita nak. Nak amin, nak qawi. Tak usah amin saja. Juru amin tak pandai buat gapo. Tak usah lagu tu. Oh, dia mana juru? Juru tak pandai gapo. Wirid pula kok di situ, pula kok situ. Tak ada tu nak ambil duit, nak genego, nak gapo. Qawi cidik pandai dak. Waktu duit ana biar rak. Oh, kawin dak anda. Oh, taruh sungguh. Dak amin, tak usah juga. Amin semata-mata amin tak pandai buat gapo. Alaikum. Hak ni cidik, bijak, pandai, ngaji tinggi. Dah. Cergah. Dah, otak ligak. Tapi tak ada amin. Tak boleh kelepar dia, gomo selit dia. Masuk kocek straight dia ni. Tak sih aku tu. Cidik doa tak ada amanah. Selerok. Amanah doa tak apa, tak pandai. Tapi itulah Quran mari apa mari. Laqawiyyun al-qawiyyul amin. Sifat Nabi Musa alaihi salam. Saya al-qawiyyul amin. Kita nak situ. Betullah payah nak cari orang yang qawi. Tak ada dia qawi. Tak boleh harap apa. Dah selera habis, masuk kocek habis. Gagah tu panah bijak, panah siasat, panah kau tu, panah kau ni. Tapi masuk dia habis. Dan mana ni pula? Juru, baik, soleh. Tapi tak panah kata apa. Tak panah mikir apa. Tak kata apa-apa. Nak dua lah. Kita nak dua. Betullah. Nah, orang yang amanah, bukan mata orang nak kerja, tapi dia amanah. Apa tu? Bukan semata-mata kerja tak amanah. Betullah, malaikat dia kerja tapi dia amanah. Rasul dia kerja tak? Kerja tapi dia amanah. Dia amanah tak? Ya, dia amanah tapi dia kerja. Ini bagi kata, kena ada dua. Ingat tak sedang dikasih? Ini bagi kata, Zahid, sepengah kita kata Zahid lah. Zahid pun lagu tu kat Zahid. Zahid Az-Zuhdi, kaya tapi Zahid. Zahid tapi kaya. Ada duit, ada gapo. Dah, boleh nak beli dunia. Tapi tak. Ini mengata amanah apa supaya? Amanah serta hijau. Hijau serta amanah. Dah. Ini mana kata Allah SWT dia nak sebut pada kita tu. Sebut kelebihan. Dah. Sebut kelebihan. Orang yang beramanah. Sebut. Dah. Kelebihan antaranya malaikat dan para-para anbiya. Nanti kita akan kecek. Dah. Dan para-para mukmin yang soleh. Oleh kerana masa kita pun sampai. Dah. Pada penghujungnya. InsyaAllah kita sambung pula pada siri yang ketiga. Silap dan salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar betul itu hidayah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.